Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh delegasi Nusantara, terima kasih atas kehadiran hari ini. Pada hari ini alhamdulillah di pagi yang cerah walaupun diguyur hujan sebentar, kita akan selalu terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita konsep. Dan hari ini, pagi ini kita akan mulai nanti ada car display, pan kontes, pan rally, semua kegiatan insya Allah akan terlaksana di pagi hari ini. Dan nanti juga akan ada pembagian-pembagian ataupun hadiah door prize, dan mungkin ada chapter-chapter yang paling jauh. Pak Tubu, silakan, chapter mana saja yang paling jauh? Yang paling jauh itu datang dari Sumatera Barat sama Surabaya. Ada juga dari Bangkalan dan juga dari Lampung, dari Bali juga kita hadir. Ya. Dan insya Allah, dan memang ini sangat membuludak dengan 2 tahun lebih kita tidak touring dan tidak ketemu. Pada hari ini semua puncaknya hadir semua. Terima kasih untuk seluruh chapter yang hadir pada hari ini. Dan ketua, silakan. Alhamdulillah ya, di acara ini kita sangat banyak sekali antusias dari berbagai chapter datang. Dan alhamdulillah di tempat ini, di Sari Atar, di Camping Ground, tempat parkiran sangat penuh sekali. Terima kasih. Semoga acara kita sukses. KKT luar biasa. TKCI, yes! Oke teman-teman, hari ini gue lagi ada di Kopdar Jabar Akbar, di mana tepatnya anniversary TKSCI Sahate. TKSCI Sahate itu yaitu di Purwakarta ya teman-teman. Ini perjuangan banget karena cuacanya dari pagi itu hujan. Di kalian bisa lihat aja nih dari bawah. Lagi gue. Dan ya. Udah. Oke teman-teman, kita langsung kita lihat muter-muter sekarang, oke? Yuk, ikutin gue. Kita lihat ada logo gua. Ini logo gua. Jadi buat kalian yang nonton, saksikan di channel YouTube gua. BPKB, SNK, dan kunci motor untuk simbolis.
kami dari chapter Sumbar 014. Nama-nama yang berangkat yaitu saya sendiri, Dino, yang kedua Om Arif, yang ketiga Om Rio, yang keempat Om Agam. Mungkin Om Agam lagi ketiduran, istirahat kayaknya. Kalau perjalanan kami dari Sumatera Barat sampai Jabar Akbar lumayan melelahkan lah Om, karena kijang kita sudah dibilang agak kasruk lah dikit. Malang ada ya. Perjalanan kami ini sudah sekitar 3 hari 3 malam sampai dengan lokasi kita wisata Ariater. Ya, 3 hari 3 malam. Surabaya. Jadi dengan acara Jabar Akbar ini kami dari Sumbar mengucapkan ya terima kasih sudah melayani atas jamuan. Pokoknya Jabar Akbar sip lah, oke. Mantap, luar biasa. Pokoknya kalau cerita kami di jalan, ya penuh perjuangan lah sampai Jabar Akbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada sponsor atas supportnya hari ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih guys.